Itu dia, Puteri Catur ataupun nama sebenarnya Nur Batrisya Wafa Muhsin. Dan insyaAllah kita bersama dengan Puteri Catur kita. Assalamualaikum, Cik Nur Batrisya bersama ayahnya, Muhsin Amdan. Wah, dengan bot catur dah tersedia kat depan, ya. Nak challenge dengan saya ke? Sabar, sabar. Nak sebab semalam lagi saya nak challenge. Online-online ni susah sikit. Jadi, tahniah diucapkan. Ya. Macam mana? Sejuk tak dekat Perak tu, Batrisya? Sejuk. Kita selalu orang Malaysia, kita nak kenal orang Malaysia dekat luar negara. Ya. Ha, kita tengok mereka yang berbungkus, yang pakai tudung, pakai topi, pakai glove. Mak Salih semua relax saja. Jadi macam mana dengan pengalaman yang ditimba di Prague? Apakah placing yang anda dapat? Alhamdulillah, dapat naik tangga mula-mula. Saya dapat 20 lebih. Akhirnya saya dapat 20 lebih untuk last round. Tapi ketika tu bagaimana? Sebab Batrisya kan bertemu dengan mereka yang lebih senior dalam permainan catur. Jadi ketika tu perasaan tu berdepan dengan mereka. Mungkin boleh kongsikan. Ada rasa takut sikit sebab orang lagi tua, rating lebih tinggi dan pengalaman lebih tinggi. So saya macam lebih berdebar. Sebab tu setiap permainan saya ambil masa lebih kurang 4 ke 5 jam satu game. 4 hingga 5 jam untuk satu game sahaja, ya. Wow, hebat. Jadi dalam orang kata menyediakan diri untuk hadir ke pertandingan antarabangsa ni, berapa jam Batrisya training setiap hari? Dah mula daripada umur 10 tahun. Jadi mesti ada rejim training begitu, ya. Macam mana? Training saya tak menentu sikit sebab nak kena ambil masa untuk akademik. Saya mengikut jadual coach saya. Jadual dia pun kita ambil tangan tu. Okey. Cik Muhsin, kita difahamkan juga sebenarnya bagaimana membawa semangat juang Batrisya ini ke luar negara dalam sukan catur ni semuanya kena tanggung sendiri. Jadi pengorbanan ibu bapa itu cukup besar dalam memberikan pendedahan. Jadi bagaimana sebenarnya Cik Muhsin dan juga isteri bila dapat tahu anak ni mempunyai semangat yang tinggi dalam catur, turut menjadi tulang belakang. Tak kisahlah berapa belanja pun tak apa, asalkan anak mempunyai pengalaman. Macam kami bersyukurlah sebab kita ramai kenalan-kenalan yang sudah lebih terdahulu membawa anak-anak mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi kita belajarlah daripada mereka, daripada sahabat-sahabat kita yang ada di sekeliling. Mereka yang membimbing anak-anak saya lah. Jadi kebanyakannya encouragement ni datang daripada mereka juga sebab mereka kata macam Batrisya ni ada potensi. Jadi tidak cuba hantar dia ke perlawanan yang lebih berprestij lah. Jadi kita sebagai parents, macam saya dengan isteri pun, kami taklah pandai sangat main catur pun. Jadi kita galakan rakan-rakan yang lain kan, dan juga daripada persekutuan sendiri. Jadi kita pun biarlah cari jalan macam mana yang kita boleh buat. Alhamdulillah lah, Tuhan memudahkan. Saya baru nak tegur. Tadi saya perasan jersey Encik Muhsin ada bola sepak takraw di sana. Saya difahamkan Abang Muhsin kita ni jago sepak takraw. Jadi daripada sesuatu yang fizikal, dah biasa dengan sesuatu yang fizikal, tiba-tiba ke permainan catur yang Encik Muhsin sendiri nyatakan tak adalah faham sangat. Jadi ada rasa risau tak sebagai seorang ayah? Mana tahu anak nak jadikan sebagai career dan sebagainya. Itulah kelebihannya sebab saya sendiri memang aktif dengan industri sukan. Jadi kita nampak potensi sukan salah satu cara lah untuk kita menjadikan rakyat mengangkat nama baik Malaysia di pusara dunia. Selain daripada pencapaian-pencapaian yang lain. Jadi memahami susu galur laluan industri sukan ni, saya rasa macam anak saya juga ada peluang lah untuk berusaha ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi walaupun ini sukannya berbeza lah, fizikal dengan onboard punya permainan kan. Tapi di laluan career sebenarnya tak jauh beza lah. Batrisya nak tanya, sebab Batrisya cakap mulanya berputik minat dalam sukan catur ni masa tu umur 10 tahun, darjah 4 kan. Jadi macam mana mula-mula boleh minat kan? Sebab catur ni kadang-kadang hanya orang tertentu je. Betul. Kita kalau 10 tahun, kita minat sukan lain, belajarin dan sebagainya. Tapi macam mana? Apa yang sebenarnya mendorong tu? Waktu umur 10 tahun tu, mula-mula saya ingin cuba sahaja. Tapi lepas naik 10 tahun, cikgu saya, Puan Rashidah, dengan
Ainun mula membimbing kita orang. So sekolah kita orang berubah kepintaran kepada kepintaran catur. Jadi daripada situ saya berminat untuk mula wakil-wakil sekolah, kumpul-kumpul cijil, masuk pertandingan, semua terus. Masa belajar tu susah ke tak main catur? Saya sampai sekarang tak pandai main catur. Dia belajar tu senang tapi nak menjadi bagus atau menjadi seorang yang analytical tu suatu yang memakan masa yang panjang. Itu yang sebenarnya nak jadi grandmaster tu susah. Ada tips tak? Ada tips tak? Betul juga. Tips untuk belajar main catur ialah bila kita masuk pertandingan ataupun dalam game, cuba catat sedikit sebanyak. Lepas tu kita analisis balik. Kita tengok balik apa kesalahan kita, kat mana problem, yang mana kita boleh ubah, semua tu. Sebab ada di antara elemen permainan catur ni untuk menyelesaikan masalah catur, betul tidak ya? Jadi kat sini soalan terakhir saya. Sekarang ranking Batrisha ni ranking ke-104 di Malaysia. Kalau tak salah saya lah, betul ke tidak? Betul eh? 104. Jadi apa tu rating ELO untuk Persatuan Catur Antarabangsa ni? Rating anda 1488. Untuk jadi grandmaster kena kumpul markah 2500. Jadi adakah ini sasaran Batrisha dan berapa lama nak sampai ke sana? Itu adalah antara sasaran saya. Saya maybe akan cuba capai sebelum umur 25. Wow, itulah sasaran dia. Susah ke senang tu? Susah juga, tapi saya akan cuba baik-baik. Itu aim lah. Bagus. Ada sasaran, ada matlamat. Itulah yang kita mahu daripada harimau muda kita. Alhamdulillah. Tahniah kepada Encik Mohsin dan tahniah kepada Nur Batrisha Wafa Mohsin kita. Puteri Catur Malaysia. Teruskan usaha anda. Baik. Ini antara kisah inspirasi yang kita kongsikan buat semua penonton Malaysia hari ini. Kan? Bagaimana ibu bapa juga perlu mendukung impian, keinginan, minat mungkin nampak kecil tapi sebenarnya kan daripada kecil itulah nanti akan membuahkan satu kejayaan yang besar. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Batrisha, terima kasih sekali lagi kepada Encik Mohsin kita. Semoga terus mendorong anak-anak, bukan saja Batrisha, dua adik-adiknya pun bermain catur juga. Satu family main catur begitu. Istimewa anak-anak muda kita.